Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channelnya Bungaku 79. Masih di edisi bulan puasa ya. Selamat berpuasa aja bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Bungaku 79 ada kesempatan lagi ya mengunjungi koleksi bunga yang sangat luar biasa nih ya. Rumah teras sederhana dipenuhi koleksi bunga ya, seperti yang kita saksikan bersama. Yang koleksinya sangat memenuhi taman terasnya nih ya. Kita akan sorot satu persatu koleksi beliaunya. Kemungkinan dari koleksi yang biasa, dan ada juga memenuhi rak koleksi beliaunya ya. Ini bunga bermacam-macam koleksi bunga dan berbagai macam jenis kaladium tanah koleksi beliaunya ya. Kita akan sorot satu persatu ya. Sangat mengedukasi kita ya koleksinya. Kita akan sorot aja satu persatu ini ya, dari mulai sebelah sisi rumah terasnya ya, teras rumahnya ada kaladiumnya di atas nih ya, memakai pot yang unik ya. Dan bergeser juga ke sebelahnya nih, ada koleksi beliaunya nih, berbagai ragam jenis tanaman hiasnya ya. Ada aglonema bigroy-nya ini mungkin ya, sangat subur sekali. Yang pertama aglonemanya ya, sangat memenuhi rumahnya nih ya koleksinya. Ada juga nih Adam Hawanya mungkin ya. Dan ada tanaman hias yang sangat cantik dan subur. Ini mungkin kemuning atau apa jenisnya ya. Dan ada juga kalateanya ya, sangat cantik sekali, memakai potnya pun sangat unik dan tanamannya pun subur ya. Sambil menengok-nengok atau menyaksikan koleksi Bungaku 79 sambil ngabuburit ini ya, banyak terpajang berbagai koleksi. Seperti ini ada Sri Rezekinya ya, sangat subur sekali koleksi beliaunya ini, subur-subur sekali, masih terawat dengan rapi ya. Dan ada di halamannya ini mungkin sejenis lingkaran atau kolam ya, beragam jenis tanaman beliau, dari mulai bunga pinkanya sampai bunga buntut kucingnya. Dan ada juga nih sensiteranya yang super jumbo ya, dan sangat subur, sangat subur-subur sekali koleksi beliaunya. Dan bergeser yang ke sederet rak-rakan tadi ya, koleksi beliaunya ini sangat banyak sekali. Sejenis kalateanya juga ada ya sini ya. Dan terpajang segerombolan Sri Rezekinya ya. Dan ada juga nih tanaman hias yang cantik sekali, tapi nggak tahu namanya ini ya. Ada juga kalateanya nih ya, cantik sekali. Kalateanya sangat cantik sekali. Dan ada aglonema lipsticknya ya, nggak ketinggalan koleksi rumahan, memakai pot yang antik. Dan kita tengok koleksi beliaunya yang ada di tiang terasnya nih ya. Koleksi tempelnya sangat cantik-cantik, bunga pinkanya nih ya, disusun rapi di tiang teras walaupun hanya kayu ya. Sangat cantik sekali, menginspirasi kita. Sebelahnya pun sama ya, nih dipenuhi dengan bunga pinkanya nih.
Dan kita bergeser lagi ya ke segerombolan kaladiumnya nih ya. Sangat subur-subur sekali dan cantik-cantik. Kita akan sorot satu persatu. Nih ada kaladium atau sente cemaninya ya. Sangat cantik sekali. Dan segerombolan koleksi beliaunya yang potnya unik-unik ini ya. Berbagai ragam jenis aglonema memakai pot unik-unik sekali, seperti yang kita lihat bersama nih ya, koleksi beliaunya sangat cantik-cantik memakai pot yang unik-unik ini ya. Sangat subur-subur sekali koleksi beliaunya ini ya. Dan ada koleksi beliaunya ini aglonema Donna Carmennya nih ya. Wah, sangat subur sekali. Dan berbagai macam jenis kaladium. Ada kaladium kerisnya maupun kaladium jenis yang lain. Yang warnanya cantik-cantik dan lagi banyak diburu koleksian bunga ya. Dan ada juga nih kaladium atau alokasia majennya ya, yang sangat subur-subur. Kita akan tengok dari sebelah sana nanti koleksi apa saja kaladiumnya. Kita akan sorot sebelah sana, kita masuk dulu. Dan sebelah ininya sangat cantik-cantik ya. Dan kita masuk ke yang sebelah dalam ya. Dan ini lagi mekar-mekarnya bunganya nih, layak kaladiumnya ya, atau bunga kambojanya. Dan ada juga sidkulnya ini yang sangat cantik warnanya ya. Ada dua warna yang sangat subur, memakai medianya sangat subur ya. Dan ada juga kaladium yang lain ya, ini sangat subur sekali. Mungkin ini kaladium wayangnya ya. Sangat cantik-cantik koleksi beliaunya dan unik-unik potnya ya. Seperti yang kita tengok bersama ya. Ada juga di pojok ini ya koleksi beliaunya. Dah mertuanya yang besar. Dan kembali ya, sekedar mengingatkan aja pecinta bunga di seluruh Indonesia. Terima kasih aja untuk semuanya yang udah dukung channel Bungaku 79. Mudah-mudahan ini menginspirasi, menjadi edukasi kita ya, untuk selalu mencintai tanaman hias. Yang di kediaman ibunya ini sangat komplit ya, memenuhi rumahnya maupun halamannya seperti ini ya, koleksi beliaunya. Yang udah kita sorot-sorot tadi ya, ini seperti ini. Mudah-mudahan ini mengedukasi. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa ya, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan diberi kekuatan. Dan untuk tuan rumahnya mengucapkan terima kasih ya, udah mengizinkan koleksinya di utak-atik. Mudah-mudahan jadi amal ibadahnya yang sudah mengizinkan. Dan nggak ada salahnya ya untuk semuanya sambil ngabuburit nengok koleksi bunga yang sangat luar biasa ini. Walaupun rumah sederhana tapi dipenuhi dengan tanaman hias yang luar biasa. Bungaku 79 mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun menyebutkan nama bunga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.